Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 26/12/22 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua, bab kematian. Kita masih lagi dalam perkara yang kelima, menguruskan jenazah yang kelima setelah solat, iaitulah menanam, mengebumikan jenazah. Alhamdulillah dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang cara nak turunkan jenazah dalam kubur, letak dia menghadap kiblat dan beberapa perkara lagi. Sambungan kita pada kali ini iaitulah masalah membina kubur, mengapuri dan menulisnya. Jadi kita bina atas kubur, buat kubur tu dengan kapur, belindah dia itulah dengan kapur, ataupun buat dengan batu marmar. Itu semua tu termasuk dalam perkara-perkara yang kita akan bincangkan di sini insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, dari Jabir radhiyallahu anhu hadis, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dikapuri, maknanya kubur tu buat dengan kapur. Tadsis, kalau kapur kita macam batu marmar tu, itu buat dengan seming, zampak kita ni seming. Dan diduduki di atas kubur, pakat duduk situ. Itu larangan yang kedua. Duduk atas kubur orang lah. Duduk celah kubur itu tak, tidaklah. Atas kubur orang tak boleh duduk. Dan yubna alihi, dibuat binaan atasnya. Ada tiga perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang kita akan bincangkan. Iaitu larangan tajsis. Apa makna tajsis? Kita buat dengan kapur ataupun dengan batu, dengan semin, dengan marmar, itu di antara perkara yang dilarang. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan yang tersebut. Dalam kitab yang panjang, kitab fiqh, perbahasan dari kitab fiqh, iaitu kalau sekiranya tanah itu tanah wakaf, maka itu dia panggil haram perbuatan itu. Kita pergi bina baik binaan di atas kubur yang di atas tanah wakaf. Kalau tanah sendiri, makruh. Tak ada orang tanah di tanah sendiri. Kebanyakan tanah wakaf belakang, besar-besar pula tu. Hati-hatilah tuan-tuan. Dalam kitab fiqh kata, kalau sekiranya orang buat binaan di atas kubur itu, maka boleh pihak pentadbir runtuhkan dia. Pak kita ni butuh kubur kan, perang. Cuma kena buat peraturan awal-awal lagi lah. Anak duk perhati setengah-setengah kubur yang baru-baru ni, dia susun boleh dah. Siap dah. Kita dah bincang dalam CD yang lepas, kubur tu tak boleh lebih daripada sejengkal ya, kalau kita nak tinggi pun skodatu, sebagai tanda. Sebagai tanda, ini kubur orang, supaya orang tak pijak, orang tak pergi tanya orang lain di situ. Jadi kita kena buat tanda. Tinggi-tinggi jangan. Jadi eloklah kalau kubur baru-baru ni dia buat
susunnya comel, tertib, beratur, molek, satu, tak boleh lebih daripada itu. Dan jangan buat binaan-binaan dengan batu-batu yang besar. Kalau dengan tajsis, dengan kapur pun tak boleh. Ni harga hok buat dengan marmar ni berapa ribu sahaja? Berapa ribu? Kita dah tengok iklan tu, ada 3,000, ada sampai 5,000. Ini tabzir, pembaziran. Dan termasuk dalam benda yang dilarang. Larang lagi, pembaziran lagi. Saya ke mak ayah bukan dengan buat binaan. Dengan kita banyak berzikir, banyak berdoa, istighfar untuk dia. Itu saya. Ini doanya dak. Dak main kecak kubur. Nah, tak jadi ni. Itu yang pertama. Larangan yang kedua, wa'ad yaq'uda alihi, jangan duduk di atas kubur. Nah, duduk larangan juga, tak boleh. Sehingga riwayat kata kalau duduk atas bara api, baik daripada kita duduk atas kubur orang. Jadi kita sekarang ni kena hati-hatilah. Sebab tu dia ada tanda kubur, ada batu nisan tu untuk tanda supaya orang tak duduk atas tu. Tapi kita ni pakai duduk, buat majlis atas kubur, duduk atas tu. Jangan duduk atas kubur orang. Waktu nak berjalan apa tak boleh langkah-langkah kubur tu. Kita kena buat lorong boleh. Pasal tu dia lorong kalau boleh. Ahli yang tak kuasa masjid kubur-kubur yang baru ni kita buat boleh lah. Buat plan dia comel, biar teratur boleh. Kalau lama-lama tak apa boleh buat. Tilka ummatun qad khalat. Tak, tak buat. Lebih-lebih lagi kubur tepi sungai. Sekali mari boh bekal lah teh habis dia punya belinda dia tu. Kapuk dia panggil. Okey, luar kata kapuk kita panggil belinda. Jadi yang ketiga, larangan daripada binaan atas kubur. Kalau binaan biasa larang, kalau binaan dengan marmar, dengan batu-batu itu, tentulah larangannya lebih kuat. Dan ada lagi riwayat lain dia sebut, ha, riwayat yang ini, riwayat Imam Muslim, riwayat yang sahih. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, ada tambahan lagi, wa an yaktuba alaihi, iaitulah larangan juga menulis atas kubur. Jangan nak tulis. Ni tulis macam-macam di atas kubur. Sekadar kalau kita nak tanda nama ayah kita boleh. Untuk kita kita kenal dia esok. Nama dia Muhammad bin Dolah. Mati 22 hari bulan 12 tahun 22. Tepek situ. Cukup. Tak sudah tulis Al-Fatihah lah macam-macam benda. Lah. Ya, itu pun tanda sebagai tanda je kalau boleh. Larangan tulis tu jangan lebih-lebih. Mana kalau perlu sangat nak tulis, kalau perlu sangat sekadar tu lah, sekadar kita tulis setakat mana, setakat tanda je. Ada setengah kubur dia tak ada tulis langsung. Kubur yang baru-baru ni yang ada perhatian lagi melawak, dia ada pakai nombor ya, nombor 158. Kalau tak tahu nombor, pergi di pejabat dia, ada rekod fulan bin fulan mati pada tarikh sekian. Senang, kita ada. Jadi kita buku, kita kena sistematik lah kita ni. Dan sistematik tu kena ada. Jadi dua pak perkara sini, tak boleh binaan, tak boleh duduk atas kubur, tak boleh buat dengan batu marmar, dengan kapur-kapur, dan tidak boleh kita tulis di atasnya. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i, tak boleh kita tulis di atas kubur. Kata pengarang As-Subul, Subul itu makna Subulus Salam nama kita. Hadis ini menunjukkan haramnya yang tiga perkara itu kerana haram itulah punca larangan. Maknanya dari sudut dia panggil dirasa hadisiahnya dia sebut haram. Dari sudut fiqhiyah mungkin berbeza sikit. Ulama kata kalaulah binaan itu tidak terlibat dengan tanah orang lain. Dan al-jumhur mana majoriti ulama fiqh berpendapat bahawa larangan membina dan mengapur itu kerana tanzih, mana dia panggil makruh. Tapi itu pun Imam Nawawi detailkan lagi, makruh itu sekiranya adalah tanah dia. Tapi kalau musabbal, tanah yang wakaf lah, itu haram perbuatan itu. Dan duduk itu, duduk atas kubur itu haram, iaitu himpunan antara hakikat dan majas, dan tidaklah kita mengerti akan halangannya. Ini kita nak kata semua kalau larang itu semua jadi haram lah ke, itu mana hakikat dengan majas. Ada kata larangan tu dua kategori, satu dia panggil makruh, satu lagi haram. Jadi makruh tu bila, haram tu bila. Jadi kita kena tengok dalam kitab yang panjang lah. Ana pun tidak bercadang untuk panjang keperuian di sini.
kita ikut kitab, kita rekah, kita ringkas. Kalau tuan-tuan nak panjang, tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, Anas syarah kepada kita dua kitab fiqh mazhab Syafi'i. Satu dia panggil kitab Al-Fiqhul Manhaji, ambil yang bab belakang tu, dalam bab babul janais, bab jenazah. Ataupun kita pergi kepada kitab Al-Mu'tamad. Jadi ada dua kitab ni, semua tu mazhab Syafi'i belaka. Dia bahas tentang masalah yang kita perbincangkan ini para jemaah sekalian. Tamaklah kita dalam bab binaan di atas kubur. Jadi itulah realitinya, tidak begitu. Bila kita pergi kubur Mekah Madinah sekarang ni, kosongnya. Tak ada dah. Kalau dulu memang binaan besar-besar tu. Oh, besar. Ini kita kata, dan sekarang ni pula kubur, kubur orang-orang yang dianggap sebagai soleh, besar-besar belakang kubur. Siap dengan lampu lagi, siap dengan kelambu lagi, siap dengan tabur lagi. Tabur, bukan tabur derma biasa tu. Tabur derma khas dipanggil, tabur derma khas. Anda pergi tengok dah. Tempat-tempat yang dianggap sebagai keramat ni, bila kita pergi tengok, oh pelik-pelik. Orang hidup memetak hajat situ. Orang duduk tulis surat. Tulis surat, kata anak dia sakit, minta lah Tuan Syekh. Tuan Syekh sendiri pun mati dah, kita pergi minta orang mati. Apa? Itulah kata dia, antara benda pelik berlaku di dunia, orang hidup pergi minta dengan orang mati. Patut kita hak hidup ni pergi beritahu orang mati dengan doa kita, dengan istighfar kepada dia. Baiklah para jemaah sekalian, ini yang dikatakan masalah khilaf. Masalah khilaf-khilaf lah. Tapi dalam hidup kita ni, biar kita ada hitam putih dalam amalan, dalam pegangan kita. Hak Nabi sebut jelas. Jadi dalam hadis ni empat perkara yang dilarang. Ada larang yang bersifat haram, ada yang larang bersifat makruh, tapi jadi haram dengan sebab. Wallahu a'lam. Baik, kita berpindah kepada larangan menjadikan kubur itu masjid. Larangan jadi kubur itu masjid, apa dia larang? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'anallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala laknat kutuk puak-puak Yahudi dengan Nasara. Kenapa? Sebab mereka jadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Kubur Nabi besar-besar dia buat, dan dia buat tempat dia masjid, tempat ibadat situ. Maka Nabi kata la'an Allah, Allah Ta'ala laknat. Hadis ini muttafaqun alaih, mana riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada riwayat lain lagi, dalam riwayat lain kata qatalallahu al-yahuda wan nasara, qatalallahu al-yahud, Allah Ta'ala lah matikan bawa Yahudi ni yang ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida, yang mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Cerita hadis ni para jemaah sekalian, saat nabi nak wafat, salah seorang isteri dia, Ummu Salamah, cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka tengok ketika dia pergi ke Habasyah. Dia hijrah yang pertama tu ke Habasyah. Dia tengok orang di sana menjadikan kubur nabi-nabi ini sebagai masjid. Maka Nabi dalam keadaan gering, dalam keadaan yang orang panggil kesakitan, masih lagi sempat memberi teguran. Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala laknat Yahudi dengan Nasara sebab mereka jadikan kubur nabi-nabi sebagai masjid. Ini tidak boleh. Jadi abis kubur, sebab itulah kata di dalam kitab fiqh, kalau kitab al-mu'tamad, yukrahu bina'i masjid al-qabri. Maksudnya dilarang binaan masjid atas kubur itu, tak kira lah kubur siapa. Sawa'un kanal mayyitu masyhuran bisalah au ghairihi. Jadi tak sebuah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni macam berhala yang dipuja, yang disembah. Jadi Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi.
kubur Rasulullah SAW duduk dalam pagar besi berlapis-lapis. Berapa kali pagar dia? Tak sampai. Waktu tuan-tuan kita duduk jenguk dekat Raudhah tu. Jauh lagi tu. Jauh dah lah tu nak masuk. Kita duduk jenguk tu tengok kain hijau tu yang tak nampak. Jadi kita jangan buat kubur di atas masjid. Sebab itulah bagi kita lah. Masjid-masjid yang baru nak bina ni, kalau ada kubur sebelah dia tu, kubur-kubur, masjid-masjid. Tak usah letak sekali. Sebab ada larangan di sini. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, la'anallahu za'iratil kubur. Allah Ta'ala laknat orang perempuan yang banyak ziarah kubur. Sudah. Ini tajuk lain pula masuk ni. Allah Ta'ala laknat za'irat, mana orang perempuan yang banyak pergi ziarah kubur. Adakah perempuan itu dilarang ziarah kubur? Jawabnya tidak dilarang. Tapi jadi budaya dia, ya pagi-pagi petang kau duduk ziarah kubur. Itu yang itu kata larangan di situ, sekiranya dia jadi satu benda yang rutin. Tapi kalau dia pergi ziarah kubur ayah dia, kubur mak dia, kubur suami dia jarang-jarang, ataupun waktu dia rasa hati kerah nak dilembutkan hati ziarah kubur secara umumnya, itu tidaklah dilarang. Tapi yang larangnya zairat, maknanya ada kata zawarat yang banyak rutin dia pergi ziarah kubur, itu dilarang untuk wanita. Wal muttakhizina 'alaiha al-masajid was-sar. Dia kata wal apa ni? Orang yang mengambil kubur itu sebagai masjid. Orang yang ambil kubur sebagai masjid itu pun dilarang. Ini di antara larangan-larangan yang kita kena ambil perhatian dalam bab kita ni. Tak boleh apa? Bina atau kubur ataupun buat kubur sebagai masjid. Dan juga ni as-suruj, menyalakan lampu-lampu. Tengok dalam kitab lama dia kata sila, sesila. Tak? Ada huraya sesila tu dengan makna bahasa Arabnya suruj, maknanya nyalakan lampu. Tak boleh. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ada sebahagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Baghawi dan lain-lain mengatakan sanad dia hasan. Ada kata hasan bisyawahidhi dan lain-lain. Yang pentingnya, apa maksud tak boleh kita pasang lampu di atas kubur? Maksud dianya nak nyala lampu itu sebagai satu perhiasan, itu tak boleh. Habis kalau kita nak tanya kubur tengah malam macam mana? Kita dah bincang dah dalam siri yang lepas. Kau akan mari siri. Tak bincang lagi dah. Lepas pada ni akan mari bab. Boleh kita tanam pada waktu malam. Itu muka surat 44. Jangan salah faham. Nak tanam pada waktu malam lah haraja. Tidak salah. Dah mayat siapa malam. Mati petai tak di bawah mati. Nak tunggu esok lambat, boleh tanam malam. Tak ada jadi masalah. Maksud larangan ambil lampu ni, buat perhiasan dengan lampu. Duk nyala lampu atas kubur, tidak perlu. Sebab apa tak perlu? Ada korek, ni kata gelap lah dia dalam kubur. Boleh jadi kalau gitu? Tak jadi. Habis macam kita nak cerahkan kubur kita dengan apa? Dengan iman. Dengan amal soleh. Dengan tuan-tuan dan puan-puan bersihkan masjid. Salah satu daripada minyak lampu yang menyala dalam kubur, bersih masjid. Ingat ke tidak? Ini hadis hakam hari ini. Hadis perempuan yang tukar cuci masjid meninggal. Nabi pergi solat atas kubur. Nabi kata, selepas bila dia solat, sekarang ini Allah Ta'ala cahayakan dalam kuburnya. Kita kata subhanallah. Bukan dengan lampu atas kubur. Kubur atas kubur itu perhiasan. Nak buat apa lampu atas kubur? Kalau kita pasal lampu jalan itu cerita lain. Takut orang mari kain nak kubur. Tak. Maknanya pasal atas kubur khas. Anda tengok satu kubur VIP. Dia main kubur VIP. Dia pasal siap dah. Di tiang itu ada solar. Solar hot, matahari ni. Jadi malai cerah. Lepas tu dia ada keset situ. 24 je duduk baca Quran. Tengok. Kena main internet sikit, jumpa barang pelik ni. Ya, dalam internet ni dia ada belakang. Mahabba wadabba kata orang Arab. Mu nak cari berapa jumpa lah.
Tak usah buat lah gitu. Kalau kita saja kayuh kita, kita baca Quran. Masalah baca Quran, masalah siapa pahala itu masalah benda khilaf. Dan kita terima dia siapa pahala, kita baca. Tak usah suruh kesek baca. Suruh kesek baca. Kalau kita gitu senang lah. Anak sibuk, ayah sakit, letak patung situ. Ini patung saya, ayah. Jadi kerja. Tak jadilah gitu. Baiklah. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Doa untuk mayat setelah menanamnya. Doa untuk mayat setelah kita tanam, apa yang kita nak buat atas kubur. Ini hati-hati ingat molek ni. Kita ni kadang-kadang pergi kubur, duduk geger, tak tahu nak buat apa. Ya, tak tahu. Baca pun tidak, doa pun tidak, buat. Tak. Dia jangan jadikan kubur itu macam kedai kopi. La taj'alul qabra al-maqahi. Punya harap sikit. Jangan jadi kubur macam kedai kopi. Buat. Ada setengah tu buat sungguh. Hak tak reti pun hak tak lalu lagi. Jadi isap okok. Hak ni. Hak mana ada cok cakur. Siku-siku. Tergi holo. Mungkin duduk luar lah. Jangan duduk main dalam kawasan kubur ni. Orang ingat kau mati kat sikit kita ni. Lah kata tak bertukar tepat lah ni. Tak tahu mana hidup. Lah. Jadi kita kena ambil perhatian yang besar itu. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Setelah menanamnya, dengar ni. Bila kita tanam mayat, kita tanam mayat ni kita kena apa? Kita kena duduk atas kubur seketika. Bukan duduk atas kubur, maknanya kita duduk biar jangan balik cepat. Jangan cepat kelip. Ni tidak ni belorak nak balik ni pasal duduk tunggu kedai kopi. Sedap ke dia. Tengok dalam hadis. Setelah menanamnya disunatkan berdiri bersama-sama di tepi kubur barang seketika. Maknanya kita kalau kita beli 10 minit duduklah 10 minit. Lebih lagi pun tak apa. Sebab ada setengah sahabat ni dia kata duduklah tunggulah kubur aku sekejap sekadar sembelih seekor unta. Mana celik mantap pun. Buat kita mulai seekor lembu pakai zuhur tak? Kurban. Arak ni kita tengok tempat dia semula. Semula saya kau utar terasa setengah jam siap. Utar ni tak payah rebah dia. Sambil berdiri dengan tekok dia tu perak dia berisi tu. Lepas tu rebah. Mungkin dalam setengah jam. Maknanya lepas pada kita kubur bincang jenazah, tak sobat, tak sobat, balik, duduk sekejap. Kita nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Kita duduk di atas tepi kubur tu memohonkan keampunan dan ketetapan istiqamah kepada saudara kita ni. Supaya dia tenang. Kalau mari malaikat bertanya boleh menjawab soalan dengan baik. Dari Uthman radhiyallahu anhu, an Uthman radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha, tulis faragha, dia tukar baris titik tu, faza'a lain, makna faragha makna selesai. Pindah titik tak ain. Buat lari titik. Kita ni dia masalah cetakkanlah, cetakkan dia. Iza faragha. Apabila selesai min dafnil mayyiti, selesai daripada kebumi sahabat ni, waqafa alaih, Nabi kita berdiri tepi kubur, faqal, Nabi kita bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Allahu akbar. Kita baca ni berasa senyap pula kamu. Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Pintalah baginya kemaafan. Minta ampun. Pohonlah keampunan untuk saudara kamu ni. Was'alu lahu at-tasbit. Minta Allah Taala tetapkan pendirian dia. Dia mati di atas iman, biar dia boleh tetap di atas iman untuk menjawab soal-soal yang akan dipersoalkan dalam kubur. Muka nak dia akan mari tanya. Kemudian Nabi kata apa? Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang ni akan sedang ditanya oleh mereka. Kita tak balik lagi, mereka tanya dah. Hadis ini sahih.
diriwayat oleh Abu Daud, kata Nawawi sanaduhu jayyid. Makna hadis ini banyak, banyak lagi hadis lain. Ia menyebut, Nabi sebut, apabila kita ke bumi jenazah, bila kita nak balik, si mati tu dengar, dengar Qur'ani alikum, dia dengar pijakkan tapak kaki kita, kelik dah buat dia. Masa telah kita duduk sekejap, kita duduk ni dua perkara. Kita duduk di atas kubur sementara kita balik ni, dua perkara yang kita akan buat. Perkara yang pertama, kita nak minta ampun kepada saudara kita ni. Dua kalimah yang tuan-tuan kata. Tulis kalimah yang kita nak kata. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Itu untuk Allah Ta'ala berah ampunnya dia, Allah beri rahmat pada dia. Satu lagi, tiga. Allahumma sabbithu. Boleh tulis? Cuba tulis sikit kata. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu. Tiga perkara ni kena ada. Tak usah cakap, tak usah buat. Kalau orang mari nak buat apa, kata lepas ni. Tunggu dulu kejap. Kita beri peluang untuk kita dengan sahabat kita dalam kubur. Nabi kata apa ni? Fa'innahul ana yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Tidak adalah keadaan yang paling gawat bila mula-mula kita masuk dalam kubur, apabila kita mari malaikat bertanya, apa agama kamu, apa kedudukan kamu, itulah yang sangat menakutkan kita. Boleh jawab, boleh jawab. Orang yang iman yang mantap, insyaAllah dia akan jawab dengan fasih. Tapi iman yang goyah, dia tak akan boleh jawab. Walaupun kita ajar banyak mana pun, bukan senang nak jawab. Sebab mulut itu akan jawab apa yang ada dalam hati. Allahuakbar. Jadi kita duduk. Ini perkara yang pertama. Perkara yang pertama yang kita kena buat, hak mayat tu. Tujuan apa kita mari kubur? Untuk apa? Untuk nak bantu dia, nak tolong dia. Jadi kita doa. Ingat ada tiga perkara. Boleh? Allahumma afil lahu, Allahumma arhamu, Allahumma sabbit. Oleh hak ni, selagi tak habis pengembumian, tak sedok cakap, tak sedok buat, kita ulang tiga perkara ni. Kalau boleh panjang lagi, panjanglah. Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afiyah. Baca. Tapi kalau tak boleh, tiga benda ni kena, tiga kalimah ni kena ulang. Allahumma ghafirlahu, ya Allah ampunkan dia. Allahumma arhamhu, berilah rahmat pada dia. Allahumma sabbithu, ya Allah tetapkan pendirian dia. Sebab Nabi kata apa ni? Istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tasbit. Memintalah ampun pada saudara kamu ni. Minta Allah tetapkan pendirian dia. Fa innahu al-ana yus'al, dia sedang ditanya sekarang. Allahu akbar. Itu untuk dia. Apa pula untuk kita? Untuk kita yang di atas kubur ni, apa untuk kita? Ketika itulah kita muhasabatun nafs. Kita muhasabah diri kita. Ya Allah, ya Tuhan. Hari ini aku hantar saudara aku, keluarga aku masuk dalam kubur. Keseorangan dia dengan amalan dia saja. Apa persiapan kita? Biar kita menangis atas kubur, bukan duduk sengih-sengih gitu. Biar kita keluar daripada kubur tu, biar ada perbezaan lah. Ni tengah duduk tanah mayat tu, siap ada saya dah. Odara ni odara. Odara makan ni, siap dah. Nak jamu lepas pada kubur. Ya. Macam balik tempat kenduri. Apa ni, kahwin, bukan balik tempat mengkubumi jenazah. Sepatutnya kita keluar daripada kubur jenazah ni, lain sikit perasaan tu. Sebab kita tidak pergi kubur dengan hati kita, kita pergi dengan kaki. Pergi dengan kaki. Keluar dengan kaki juga. Cuba kita pergi dengan hati, kita mikir. Kita renung kepada saudara perjalanan, saudara kita seorang diri ni. Kebetulan pula dia, pula celah-celuk pula dengan masjid. Macam mana kita fikir? Kita pun berasa nak celah-celuk juga ke kawan. Ini waktu muhasabah. Waktu kita nak semak balik diri kita, waktu kita nak muhasabah balik, aku ni lagu mana sebenarnya, nak pergi ke mana. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, waktu itu waktu muhasabah, bukan waktu suka-suka. Baik, kita ambil satu lagi masalah. Masalah
Talqin mayat. Ha. Hak tadi kita duduk minta ampun, minta doa, berdoa kepada mayat, itu jelas hadis-hadisnya sahih. Nabi kita suruh kita berdoa. Adapun isu talqin, tengok isu talqin yang ada di depan kita ni. Talqinul mayit sesudah dikebumikan. Tuan-tuan tanda sekali ya dulu. Bak tu letak garis di bawah. Kita mengatakan masalah talqin ni masalah khilaf ulama. Masalah khilaf. Sebab tu tuan-tuan pergi kubur, kita akan tengok ada ustaz baca, ada ustaz tak baca. Napa ke tidak? Ada yang baca, ada tak baca. Biasanya kalau nak baca dia baca. Kalau tak baca dia berdoa. Dia istighfar. Ada setengah ustaz ni kalau ada peluang tengok, mungkin dia tazkirah 5 minit, tazkirah hatta kubur ni bukan ceramah. Setengah orang ni dia bawa dengan speka siap nak pergi kubur. Apa tu? Tazkirah kubur lah. Waktu kematian dia panggil spontan. Spontan je. Nabi kita bukan setiap ada kubur jenazah Nabi kita tazkirah. Tak juga. Cuma ada sekali-sekala Nabi kita sebut. Untuk memberi keinsafan. Baik, isu talqin ini isu khilaf. Punca di mana khilaf ini? Sebab kenapa khilaf? Tulis itu. Sababul khilaf. Punca khilaf ulama dalam masalah talqin kerana hadis dia ni. Hadis dia ni sahih atau sahih? Tengok dalam kitab ni kata kerana hadisnya tidak sabit, mana tidak sahih, maka khilaflah ulama dalam masalah talqin. Kata Al-Asram, Asrani ulama anak murid pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata hal ini telah aku tanya kepada Imam Ahmad. Yakni seseorang berdiri setelah mayat ditanam, dia berdiri, kita apa tika nak suruh baca. Itu pun berbeza dia tu. Orang mayat tika sejak masa ustaz nak ngajar ni. Nak baca talqin, kita kata berdiri. Kalau mampulah, kalau uzur duduk. Berdiri setelah menanam ditanam mayat ditanam mengatakan, hei fulan anak fulan, boleh tak? Kata Imam Ahmad, aku tak pernah lihat seorang pun melakukannya kecuali orang-orang di negeri Syam. Imam Ahmad di dunia Arab. Imam Ahmad Iraqi, di dunia Arab dia. Kecuali orang Syam ketika matinya Abu Al-Mughirah. Maknanya benda ni dibuat oleh ulama Syam. Ulama di Arab tidak. Tersebut dalam Al-Manar, sebuah kitab nama Al-Manar. Hadis talqin ini adalah satu hadis yang tidak disyaki lagi oleh orang yang mengetahui tentang ilmu hadis, tentang maudhu'nya. Ini hukum yang paling berat sekali. Dia kata hadis talqin maudhu'. Pasal itulah hukum dia bid'ah. Baik. Ianya dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari Hamzah bin Habib, dari syekh-syekhnya orang Hims. Hims ini Homs. Masa perayaan Syria ini kita dengar Homs tu, Hims nama dia. Jadi masalah inilah satu masalah Hims. Mana masalah orang di Syam. Dari Hamzah bin Habib. Baik. Kata pengarang Subul Salam, dipandang dari segi kata-kata imam-imam tahqiq, nyatalah dia suatu hadis yang dhaif, mengamalkannya bid'ah. Dan janganlah tertipu oleh kerana banyaknya orang yang melakukannya. Demikianlah ringkasan dalam Subul Salam. Baik, para pelajar sekalian, kita sebagai orang yang mengaji fiqh ni, bagaimana kita nak menangani isu ni supaya harmoni dalam masyarakat, harmoni masyarakat. Di antara lafaz hadis, di antara lafaz hadisnya diriwayatkan sebab hadis tak sahih, kita guna kalimah ruwiya, diriwayatkan. Iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turab ala qabri falyakum ahadukum ala ra's qabrihi thumma liyaqul ya fulan ibnu fulanah fa innahu yasma'u wa la yujib. Tengok terjemahan. Apabila telah mati seorang dari saudara-saudara kamu dan kamu telah ratakan tanah di atas kuburnya, makalah berdiri. Ingat, nak baca talqin berdiri. Seorang kamu atas kepala kubur ni, mana kita duduk sebelah kepala, dengan kita mengatakan, hei fulan, mamak binti Minah,
nisbah kepada mak dia. Maka sungguhnya dia mendengar tapi dia tak jawab. Hadis mayat dengar tak jawab ni, ini hadis sahih. Dalam riwayat lain. Hak ni untuk sini ni. Tapi riwayat lain, ketika Nabi kebumikan campak Abu Jahal dengan geng-geng dia di Badar, malam tu Nabi pergi kubur dia. Nabi panggil seorang-seorang nama. Abu Jahal, orang tu, orang ni, kepala-kepala kedebel. Nabi panggil. Nabi kata apa? Ha, apa yang kamu dapat melawan aku selama ni? Umar kata, ya Rasulullah. Rasulullah bercakap dengan bangkai. Busuk dalam telaga ni. Nabi kata, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi aku, jiwa aku ni di tangan Allah, mana dia berkuasa Allah Ta'ala. Mereka dengar, tapi dia tak boleh jawab. Maknanya, orang ni dengar. Masalah dengar tu dengar lah. Dia mendengar. Maka, dia bertanya. Fa'innahu wala yujib, falyakub. Mengkata. Uzkur ma kunta alaih fid dunia min syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa innaka radita billahi rabban wa bil islamina muhammadin nabiyyan wa bil qur'an imama. Jadi mu ingatlah hak mu duduk mengucap atas dunia dulu tu, macam kita pergi ingat balik kepada orang mati tu lah. Ingat balik yang apa dia dunia dulu, kamu saksi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kan, kamu telah redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, Quran sebagai imam. Hadis ini para ulama hadis, ini masalahnya, para ulama hadis mengatakan hadis ini dirawahu At-Tabarani dalam Mu'jam dia, Mu'jamul Kabir. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang sanad dia tu. Sanad dia hadis, sanad. Ramai orang apa ni yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Seperti Imam Nawawi, Al-Iraqi, semuanya kata tak sahih. Jadi apa yang kita nak simpulkan pada jemaah sekalian, maka dalam masalah talqin ini berlakulah tiga riwayat. Dia panggil tiga apa ni? Tiga pandangan. Tu tandalah kita nak harmonikan masyarakat ni, lagu nilah cara dianya. Maka kesimpulan kepada masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab hadis dia tak sahih, sampai mereka rendah kepada dhaif lagi. Jadi bid'ah. Ada ulama mengatakan harus, bolehlah buat, sebab ada ulama di Syam buat. Dua. Seperti ada yang kata sunat. Macam dalam kitab fiqh kita ni, fiqh ulama Syafi'i kata sunat. Sebab ada hadis walaupun dhaif, tapi dalam fadailul amal, maka kita mengatakan di sini para jemaah sekalian, bagi ustaz masing-masing pegangan. Kita tak nak suruh. Nak suruh orang yang tak baca, dia tak mau baca. Orang yang nak baca, kita larang dia, dia kata macam-macam pula. Jadi kesimpulannya anda boleh buatnya dalam masalah talqin ini, masalah benda khilaf dan hadis dia itu tidak sahih. Wallahu alam. Gitulah hak sebenarnya. Ya, kalau kita duduk balas apa pagi esok pun tak sudah. Nah, cuma biar ada SOP lah sikit. Apa dia SOP? Boleh guna SOP ke tak? SOP dianya benda-benda akhirat, benda-benda yang terlibat dengan benda ghaib, yang pertama kita kena pegang dengan hadis sahih. Satu. Yang kedua, kalau dah kita ambil benda tu khilaf, kita kena letak dari sudut ikhlas. Ajak nak balik dah sana. Lepas tu, dia bawa pinggir. Dia baca lah juga. Dia nak baca kata saya baca. Pasal apa dia baca? Bagaimana kita nak kata lagu ni? Maka kalau nak juga baca, kita kena balik kepada itu. Sebab itulah dalam tafsir pagi tadi, Allah Ta'ala dalam tafsir surah Al-Saff tadi, Allah Ta'ala sebut, iaitulah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin, tu'minuna billahi wa rasulihi,
Dalam ayat ini ulama tafsir kata perniagaan kita dengan Allah, yakni perniaga akhirat ni bergantung pada keikhlasan. Duduk situ. Kita tahu sah. Kalau kita kata no, ustaz, time tu lagi baca-baca telkil lah muka hadis walaupun doa pun baca. Tak sah juga satu nak tengok dia baca ke tak. Kalau dia gigi juga tu memang semangat tu. Nah, tak apa lah, banyak kerja. Mula-mula. Nah, jadi nampak sangat. Jadi pasal itulah dalam masalah benda khilaf ni kita kena tangani dengan cara yang baik supaya masyarakat tidak berkelahi, suasana harmoni, dan kita pun mencari kesahihan dalam ibadat kita. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu dululah. Kalau nak baca panjang lagi boleh je panjang, tapi kesimpulannya tiga pandangan ulama dalam masalah ini. Baiklah para jemaah sekalian, tamak dah kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi masalah menanam mayat pada malam hari. Tanda mayat, pindah mayat, kita akan sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.